Pak Amir, kenapa Pak Amir? Allahu Akbar. Ada apa Allah dengan suami Allah saya? Allahu Akbar. Ibu tenang aja. Insya Allah, suami ibu tidak napa-napa. Mungkin ini udah jalan terbaik untuk dia. Allah lebih sayang daripada ibu. Ibu tabah ya. Sekarang ibu silahkan keluar dulu. Biar saya urus ini suaminya. Silahkan ibu keluar dulu. Ibu tunggu di luar ya. Yang namanya umur kali ya, gak mandang tua atau muda. Akhirnya tuh preman mati juga. Meninggal itu gak bisa diantar-antarin. Kapan dia datang ya kita harus siap gak siap, harus siap. Tanah merah doang. Begitulah yang namanya ajal. Assalamualaikum, Mang. Pak Haji. Nah, Pak Haji dari mana jam segini? Itu tadi saya habis tajiah tadi temen meninggal. Bang, Mang Amir dari mana ini? Saya habis mandi itu mantan preman si Jono. Bentar, Mang. Jono yang itu suka markirin di pasar, suka nongkrong-nongkrong di parkiran itu? Iya, Pak Haji. Preman itu yang suka markirin di terminal. Ya mungkin ya namanya cari nafkah kehidupan keras ya, Pak Haji. Ya mungkin ada salah satu saingannya pengen nguasain itu tempat, akhirnya terjadi bentrokan. Ya seperti itu. Lah, Mang, bukannya itu si Jono itu preman terkuat di pasar sama terminal situ ya? Kok bisa meninggal juga? Ya, namanya umur, Pak Haji. Kalau Allah telah berkehendak ya, manusia apa mau dibilang. Iya sih. Yang anehnya, Pak Haji, itu dia kan punya pegangan ya, dibacok aja dia ngembul. Oh, ya kayak isim gitu, isim ya, jimat. Nah, dia meninggalnya, Pak Haji, jidatnya nyentuh tanah merah doang. Wah, apesnya berarti itu, Mang. Ya, mungkin juga, Pak Haji. Ya, yang namanya ajal ya, Mang, ya. Kita juga yang masih hidup nih, gak tahu kapan kita dipanggilnya. Siap gak siap, ya harus siap gitu ya. Nah, itu teman saya juga kemarin ya, baru ketemu sama saya, Mang. Baru ngobrol, ngopi. Katanya, ya hari ini meninggal. Yang Pak Haji habis takjiah. Iya, yang Bang. Sekarang ini? Iya, sekarang ini. Ini kain kapan sisaannya, Mang, ya? Iya, Pak Haji. Ini kain kapan. Memang sisaan bekas ngebungkus si Jono lagi tadi. Iya. Memang kalau pegangan saya, setiap sisa kain kapan, walaupun cuma 1 senti, iya, itu harus saya bawa pulang, Pak Haji, untuk pegangan saya. Iya, paham. Oh iya, Pak Haji. Iya. Saya mau nanya. Pak Haji, dari sana tadi lihat si Ucin nggak? Dari sana ya? Nggak ada di sana tadi, Mang. Nggak lihat si Ucin? Iya, nggak ada. Emang kenapa mengambil anaknya itu si Ucin? Ya, Pak Haji kan tahu sendiri. Si Ucin itu kan anak saya satu-satunya. Iya, benar. Tampangnya doang tuh apa Haji, tapi kelakuannya udah kayak bocah. Semenjak ditinggal almarhumah ibunya. Iya. Ya, mungkin di sini aja dulu ya, Mang, ya. Soalnya saya juga, aduh, ini perut lapar. Nanti kalau ada lihat si Ucin tuh, saya kasih tahu Mang Amil deh ya. Oh iya, Pak Haji. Yuk, saya pamit ya. Iya, Pak Haji. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, kira-kira si Ucin udah pulang belum ya? Masalah tunggu dari pagi. Abang mana tunggu dari pagi belum pulang. Udah ada di rumah. Bro, ketua geng mana ini? Si Ucin. Belum kelihatan-kelihatan juga udah jam segini. Tahu nih, Bro. Biasa jam segini udah nongol dia. Wah, udah mulai nih, enggak ngajak-ngajak. Sorry, Bro. Telat. Wah, itu dia, Bro. Si Ucin udah datang. Cil banget nih bocah. Bukannya bobo. Wah, udah lama. Dari tadi mana aja tadi, Mas? Wah, muter-muter dulu. Wah, habis nonton film apa tuh? Biasa. Film enak ya? Ngaku aja lo. Dari mana sih, Bro? Sibuk muter-muter. Bisnisan. Lu nongkrong doang, gak ada hasilnya. Nih, punya barang nih. Pak Haji. Apaan ini? Pak Haji, balikin barang saya. Hah, gak boleh. Masih kecil. Udah pada ngerokok, nongkrong-nongkrong aja tuh, jangan pada rokok segala. Gue bolehin bapak lo lu. Ih Pak Haji, ini balikin sayang, boleh bikin. Bapak lo tadi nyariin, ketemu Pak Haji di sana, suruh buru pulang katanya situ. Yaki ada aja, anak muda lagi nongkrong disuruh pulang. Besok aja pulang saya. Ah, gak bisa gitu. Aduh, ampun. Aduh, Pak Haji, atit, Pak Haji. Kamu itu, Cin, harusnya udah sebesar ini itu berbakti sama orang tua kamu. Aduh, gak lihat apa itu? Bapak kamu tiap hari help me. Banting tulang. Help me. Nyari itu nafkah buat kamu. Untung aja kena sama bapak kamu, Cin. Kalau gak kena, males ya kayak gini. Nongkrong mulu kerjaannya. Eh, pulang. Pak Haji rewel banget kayak bapak saya, ah. Nih, udah nyampe nih, rumah lo nih. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Mamil. Assalamualaikum. Salam. Help me, Mbak, help me. Si Ucin siapa bawain? Aduh. Ketemu di gang sebelah sana, no. Dia lagi nongkrong. Bawa rokok, ngerokok juga. Nawarin sama temennya tuh. Mbak Haji. Ya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Si Ucin udah dianterin pulang. Emang hari-hari ini dia kayaknya lebih badar kayak biasanya, Pak Haji. Ucin, masuk. Masuk. Lo masuk. Ayah, lo. Ah. Gitu. Siap pulang ya, mengambil ya. Oh iya, Pak Haji. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Untung aja ada Pak Haji. Coba kalau enggak, bisa pulang tengah hari nih anak. Biasaan banget nih. Seger. Waduh, udah siang nih. Udah pada kumpul nggak bocoknya? Kalau kagak ada gua, rumahnya belum mulain. Banyak yang ngomong sih, kalau kagak ada Ucin, kagak rame, nggak resep. Yang duit lagi, gimana ya? Ntar kalau anak-anak minta traktir, aku mau jawab apa dong? Masa dandanan okem begini, udah keren begini, kita kagak. Gue minta bapak gue nih,
Siapa tahu dia dapat bayaran gede. Mbak. Mbak. Ucin mau nongkrong nih. Ya, asal anak muda. Udah janjian kita nih. Ucup. Ke kantor ngomong-ngomong. Wah, bener-bener songong jadi orang tua. Orang mau ngomong-ngomong. Nak. Bapak mau ke kantor dulu. Jaga rumah. Pergi-pergi aja. Aduh. Lama gak pulangnya ya? Tapi kalau gue jalan ke biang duit. Gue tungguin ya dah. Assalamualaikum, Pak Amil. Assalamualaikum. Pak. Tolong saya, Pak. Siapa sih ini ya? Ya Allah. Kok lagi puyeng begini? Ketok-ketok. Siapa ya? Pak Amil, ini saya, Pak Amil. Bang, Pak Amilnya mana, Bang? Empok. Saya kira orang minta sedekah. Ada apaan sih, Bu? Kok gembretan aja kayak bandar pengawin. Bapak lu mana? Cepetan. Ya Allah, gue lagi bingung banget ini, Cin. Iya, tenang. Ada apa ini? Ada apa? Bapak lu mana? Gue butuh bapak lu, cepetan. Itu laki gue di rumah lagi sekarat, Mak. Cepetan sih. Ucin, mana bapak lu? Cepetan, suruh panggil. Pelan-pelan ngomongnya. Gak bisa, gue lagi buru-buru, Ucin. Bapak lu mana? Iya, Po. Ngapa? Bapak lu mana, Cin? Allah, laki gue di rumah lagi sekarat, Cin. Bapak lu suruh bantuin. Ilah, Po. Emang udah waktunya kali. Ntar kalau bapak pulang, Ucin bilangin. Ntar bapak kesono. Lu kalau ngomong jangan sembarangan, Cin. Empok, kalau udah mau pulang udah, biarin aja, nggak usah dihalangin. Kan enak terus melaku garu. Cin, lu kalau ngomong. Empok, jangan kenceng-kenceng. Terus, tangga dua, takutin terus. Kucing rejeng lagi. Mas Cin, kau ngomong kebangetan banget. Udah sekarang bapak lu mana? Gue mau minta tolong, Cin. Mana lagi gue di rumah? Napasnya udah Senin Kemis. Itu pun kok napasnya udah langka. Regep banyak kayak bantal. Biar ada cepet. Cin, lu kalau ngomong. Ya udah, pokoknya kalau bapak lu udah pulang, langsung suruh ke rumah gua, Cin. Pok, terlalu. Pok agak bang duit pisan, Pak. DP dulu. Ntar, Pok, ngasih lagi ke bapak. Ya Allah, Cin. Lu kebangetan banget lu ya jadi bocah. Lu nyumpai laki gua mati, hah? Biar sama-sama enak, ntar Pok kan tinggal sisanya ngasihnya. Makanya kerja kalau mau duit tuh. Ucin mau nongkrong kagak megang duit pisan ini, Pok. Malu. Gak ada. Pokoknya kalau bapak lu pulang, suruh ke rumah gua. Kurang ajar lu jadi anak. Ya Allah, laki mau mati diribet banget. Gua sumpahin lu, baru cepet jadi janda. Laki lu cepet mati. Bapak lama amat sih lagi dah pulangnya. Gua lama amat sih dah. Udah tungguin nih sama anak tongkrongan. Kelamaan pada bubar lagi. Lagian bapak pergi gak kira-kira. Berapa orang sih mati? Lagi cara gue mah ya kalau mandiin kagak usah bersih-bersih. Emang udah mati. Ngapain bersih-bersih sih? Mbak, amat ya kalau ditungguin. Kebutan dolok, dasar aki-aki. Malu ini gua, kelamaan. Gua ditaruh di mana muka gua? Berbahan dulu kali ya. Bukan lama banget sih aku goda. Kalau udah HP mendingan bisa kontak ketahuan. Ini mah kagak. HP kagak gablek.
gimana mau hubunginnya? Kayak orang dulu gua. HP kagak gablek. Baba giliran beli HP. HP tukang ager. Pemainan. Mana bisa menelpon. Tapi bagus juga nih. Kayaknya pergi dari pagi. Kalau tiga mayat aja ketahuan tuh. Gope, gope, gope. 1.500.000. Empot tadi gope. 2.000.000. Nah, biarin Bapak ntar gue kasih cepet dah. Gue 1.900.000 lumayan tuh. Kaki mah gak usah banyak-banyak buat apaan duit. 1.900.000. Wah, pesta nih gue. Aduh. Mudah-mudahan ini nih, Bapak bawa stekep. Nyohor nih gue. Alhamdulillah, nyampe juga di rumah. Astagfirullahaladzim. Cin, udah siang masih molor aja, Cin. Cin, udah siang masih tidur aja. Udah siang, Tong. Mau udah siang. Bapak, ngagetin aja lagi tidur, ngotok-ngotok dulu kayak. Bapak udah ngetok-ngetok, Tong. Ah, Bapak, di orang tua nggak ada sopan santunnya. Orang mah kalau masuk ngetok-ngetok kayak. Nih, Ucin mau nongkrong. Dan duit dah. Cin, Bapak udah tua, udah sakit-sakitan, Ucin udah gede, boro-boro tuh Cin, bagi duit buat Bapak, buat luar dulu sendiri ya Ucin. Ucin kan tahu kerjaan Bapak, cuma jadi amil, cuma mandiin mayat. Itu pun kagak seberapa Cin. Bapak goro banget. Pergi pagi lo kan gak dapet 3 mayat. Satu mayat aja 500. Kali 3. Ya situ 500. Belum kok tadi tuh gope. Udah 2 juta. Mana Bapak duitnya sini? Cin, lo bener-bener jadi anak ya. Masa orang pada disuruh mati 3 mayat, 4 mayat. Bapak mandiin mayat. Itu bayaran si ikhlas nih Cin, kagak dipatokin, kagak boleh. Bapak ikhlas Cin, itu semua ya paling Bapak dibayar 200, paling gede Cin. Nah terus tadi, Mpok apa dong maranin itu? Yang kecil, Mpok mau kecil, yang lakinya juga kuplek. Tadi datang kemari, katanya lakinya udah mau finish, Bapak sudah datang ke sana. Lagian Bapak mah, gak sayang sama anak. Orang udah mati tuh dipandiin, dan anak sendiri masih hidup. Kalau pernah dimandiin. Terakhir inget Ucin waktu main hujan-hujanan. Nah, itu dipandiin. Pas udah remaja, udah dewasa, gak pernah dimandiin. Cin, Ucin udah gede, udah dewasa. Masa sih mau dipandiin sama Bapak? Kalau pengen mau dipandiin Bapak mah mati dulu, toh emang mau Ucin mati. Laba kalau ngomong. Ucin masih muda, masih panjang waktunya. Bapak yang udah tua, yang udah menyamakan garam, udah ngerasain apa aja. Bapak udah kayak radio, kong-kong mulu. Udah kelamaan, mana duitnya? Teman-teman Ucin lagi nungguin aja, pengen ngarepin Ucin. Minta duit berapa sih, Tong? Udah, adanya berapa itu?
Pin. Gua dolok buat ya. Bisa minta duit mulu dah. Lu sayang anak. Nah, mana? Bapak punya duit cuma segini, Tong. Kelamaan ah. Jangan semua ini buat Bapak beli es. Wah, ini kira-kira dong. Masa ngasih duit cuma segini? Wah, ini saya marah segini, Bang. Gak mau, Bang. Saya gak terima segini. Saya mau yang matang, Bang. Masih hijau begini. Sampai mana sih ini, Pak? Bikin malu. Tong, itu dia sebenarnya buat ikhlas. Tapi demi anak, biarin deh buat Ucin. Lagi Ucin ngapain sih tebang tangkrang, tongkrong, tangkrang, tongkrong. Saya mau lapar pulang, Tong. Bapak kayak ngegorang rasain muda aja. Duit segini mana cukup, Pak. Bikin malu aja. Biarinnya berkagak dah. Cim dong sini, Bang. Ucin mau kemana sih, Cin? Tadi Ucin bilang mau nongkrong. Cin, Ucin ya. Jadi orang tua dolok banget, Cin. Cin, jangan pergi dulu, kek. Kokin Bapak dulu sebentaran aja krokin. Badan Bapak udah, aduh, kagak enak banget ini, Tom. Yah, Bapak segala minta kerokin. Orang pengen buru-buru minta kerokin. Udah, Ucin mau buru-buru nih. Ditungguin sama anak-anak tuh. Terus Bapak gak dikerokin ini, Tong? Udah minta kerokin sama tetangga, kek. Punya anak satu-satunya deh, bener. Ampun, susah banget dibilanginnya. Bapak mah kayak ngerasain anak muda kali dulu ya. Masa minta duit 2 juta dikasih cuma dikit banget, lu nyampe mana ini? Tatang. Empo. Gimana, Po? Lakinya, hah? Sembarangan lu kalau ngomong lu. Udah jadi mati. Lu kalau ngomong lu kayak orang di sekolahin mulut lu. Jadi janda dong kita ini. Baba lu ada belum di rumah? Baba. Baba baru pulang noh, ada noh. Lu kalau punya mulut lu, bukannya dijaga tuh mulut. Nyumpain orang mati. Nyumpain jadi janda. Lu udah tua. Lu kebangetan. Mulut lu kayak orang gak disekolahin, tau gak? Udah kan enak ntar punya laki baru, barang baru. Tuh kan? Tuh kan kalau ngomong kan. Aduh, sembarangan banget lu. Lu ya kalau bukan anak Pak Amil. Liatin lu. Awas. Aduh, sate. Jangan lama-lama, Po. Habis badan aku dodogin. Kecil-kecil, ganas buat. Liar. Brutal. Jangan lama-lama, Po. Di rumah kita. Caki tuh kalau nggak cewek, takut hilap. Enak badan-badan dah. Cin, pergi jangan lama-lama gitu. Krokin Baba. Panas sampai pinggangnya dingin gini ya. Jin, pulang ke Jin. Assalamualaikum, Pak Amil. Waalaikumsalam, Pak Amil. Apa kok? Pak Amil, tolongin Pak. Pak Amil. Ada apa, Pak? Tolongin saya, Pak Amil. Tolongin apa? Tadi saya udah kesini nemuin Ucin. Katanya Pak Amil gak ada. Iya, Pak. Saya lagi keluar.
Pami, suami saya lagi sekarat di rumah. Pok, saya juga lagi ngenak badan. Sama orang lain aja dulu ya, Pok. Tapi kan Mbak Amil tahu di kampung ini cuma Mbak Amil yang bisa. Gimana nasib suami saya nanti, Mbak Amil? Tolongin Mbak Amil. Ya udah, Pok. Mbak pulang duluan. Saya siap-siap ya. Ya udah, Mbak pulang dulu. Ya udah, saya doanya ya, Pak Amir. Iya, saya siap-siap dulu ya, Pak. Suami ibu tidak napa-napa. Mungkin ini udah jalan terbaik untuk dia. Allah lebih sayang daripada ibu. Ibu tabah ya. Sekarang ibu silakan keluar dulu. Biar saya urus ini suaminya. Silakan bu keluar dulu. Ibu tunggu di luar. Akbar. Allahu Akbar.
Cin. Tolongin bapak, Cin. 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 Cin di mana, Cin? Tolongin bapak, Cin. Cin. Ucin. Ucin. Cin. Tolongin bapak, Cin. Cin. Ucin. 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 Ucin di mana tong? Tolong. Ucin, tangin bapak, Cin. Ucin dimana sih, Cin? Cin. Cin. Ucin dimana, Cin? Ucin. Ucin. Ucin dimana sih, Cin? Ucin. 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 Ucin pulang dong. Ucin. 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 Tolong bawa Ucin. 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 Tolongin bapak, Cin. Ucin di mana sih, Cin? Ucin. Pulang dong. Tolongin bapak. Ucin. 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 Bapak udah kagak kuat lagi, Cin, kalau gini, Cin. Cin. Ucin. Pulang dong. Ucin. Ya. Oh, my God.
Cil pulang. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang teriak-teriak nih mengil Ucin. Mengambil kali ya? Assalamualaikum. Tunya kebuka lagi. Mang. Mengambil. Mang. Waduh. Kenyutin lagi. Mang. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang. Eh. Mang. Kenapa, Mang? Bangun, Mang. Mamil. Sadar, Mang. 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 Ya Allah. Nadinya udah gak ada lagi. Mang. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, si Ucin kemana lagi? Gak tahu apa ya bapaknya lagi kemusibahan gini ya. Aduh, minta tolong sama siapa lagi nih? Mana udah malam kayak gini lagi? Waduh, mau minta tolong sama siapa lagi nih? Di luar juga gak ada siapa-siapa ini. Ansip mana lagi nih Ansip? Biasanya ada keliling jam segini. Aduh, kasihan banget itu Mang Amil. Si Ucin juga gak ada lagi. Bingung jadinya. Gak ada orang kayak gini. Jadi pusing sendiri saya. Eh, Mamil. Astagfirullah, Mang. 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 Ah, tadi denger baca syahadat. Siapa ya? Mengamil apa siapa? Nadinya masih berhenti kok. Mang, aduh, malah sendirian lagi, saya sendiri iseng lagi, aduh, gak ada orang lagi. Hah, Neng, sini Neng. Apa Pak Ji? Kan temannya si Ucin ya, itu mengambil, meninggal Neng, temenin Pak Ji di dalam Neng. Ya Allah. Itu, masuk aja, masuk, masuk. Pak Ji. Malam ini Ucin puas. Malam yang sangat menyenangkan bagi Ucin. Kira-kira bapak lagi ngapain ya? Paling lagi bobo. Lihat anaknya pulang begini mabuk. Pasti bangga. Ya, namanya anak muda. Kayak dia ngerasain muda aja. Aduh, udah lebih cepat. Malam ini malam yang sangat memuaskan bagi Ucin. Kemarin-kemarin kan Ucin mulu kan yang ngebosin. Sekarang rekan-rekan Ucin, rekan-rekan tongkrongan Ucin. Bukan main anak-anak dah.
minuman apa 2 ember. Ucin sampai kembung. Apa teler, apa mabuk, apa celeng. Ini orang pada kemana ya? RT dari tadi di depan teleponin gak aktif nomornya. Hansip juga sama ini. Kalau lagi dibutuhin kayak gini nih, pada ngilang. Haji, gimana Pak Haji? Ah, gak ada yang aktif, Neng. RT sama Hansip sama. Pada gak aktif semua nomornya. Iya sih, si Ucin kek. Edan tenan. Wong lanang kok saiki jempir iki. Urung bali wong kok ora ana pikirane lah, jeng. Kela. Ngomong naon sih, Neng? Aduh. Pak Haji lagi pusing ini. Ngomongnya bahasa Indonesia aja. Nah, Neng, itu dia orangnya. Sini, Mas Ucin, sini. Nenek. Ada apa, rame-rame di rumah Ucin. Nenek. Sini. Kayak orang kriaan, hajatan. Waduh, parah ini. Sini. Aduh, ayo masuk. Jangan diseret. Enggak, yuk. Masuk. Duduk, Mas Ucin, duduk. Aduh, pakai mabuk lagi nih. Piye, ojo. Ucin gak ngerti. Astagfirullah. Sepurane Mas Ucin. Kowe tuh anak lanang loh. Mengguk imam keluarga. Kowe ojo. Mendem-mendem ora delas kok. Melasi orang tuamu, Mas. Koe. Orang tuamu, Mas. Wis ora nanak. Umure wis ora nanak. Go sadar, aja mendem-mendem koe. Untung koe bukan anake nyong, koe anakane mu. Jatos koe. Pak Haji, ya. Ini bocah ngomong apa sih? Ucin jadi geli jadi lucu. Ojo. Jadi begini, Mas Ucin. Ini lagi kamu, Neng. Jelasinnya pakai bahasa daerah lagi. Ini orang Betawi, nggak tahu dia pakai bahasa Indonesia aja. Jadi begini, Mas Ucin, ya yang namanya umur nih ya, kita kan gak ada yang tahu kapan kita mau dipanggil, kapan kita mau berpulang. Jadinya, Mas Ucin itu harus banyak-banyak bersabar, dan perilaku Mas Ucin ini jangan seperti ini terus. Jujur nih ya, Bapak Mas Ucin itu udah gak ada, alias sudah meninggal. Tuh, lihat di dalam. Maksudnya, meninggal? Meninggal dunia, Pak Haji? Aduh, Ucin jadi gak ngerti, Pak Haji, apa yang ngomongin. Iya itu, udah meninggal dunia. Bapak kamu mengambil, udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh jenazahnya di dalam, di kamar mengamil. Mati beneran, Pak Haji? Lah iya, tuh kamu ini, saya juga sama Sinteng lagi ngelayat ini. Tadi pas lewat kesini kebetulan mengamil lagi itu, kesakitan, ngerang-ngerang, teriak-teriak. Sekarat? Udah sekarat, sekarang udah gak ada tuh, udah meninggal. Ya, Baba.
Jangan ngelucin. Dah, yang sabar. Ikhlasin. Kenapa cepet tinggal ngelucin? Di tangannya nih, aduh, kasihan. Ucin pun Ucin pun belum nikah, Pak. Bapak kan katanya pengen punya cucu. Sabar ya, Cin. Maafin Ucin, ikhlasin ya. Bapak, tadi pengen minta krokin, Ucin-Ucin gak doang. Udah, Cin. Kasihan Bapak nanti kena air matamu. Udah, ikhlasin aja. Ucin gak ikhlasin. Sini, duduk aja, duduk. Kenal. Udah. Nih, tuh, anak lanang kok. Sangar. Hatinya Hello Kitty. Tadi aja, mendem-mendem. Karo kocok-kocone. Sekarang ya, wis tau, bapaknya orang. Cin. Sabar ya, Cin. Doain aja bapaknya supaya perjalanannya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Gimana enggak sedih, Pak Haji? Bapak enggak ninggalin apa-apa. Kalau enggak begitu sehari-harinya, Pak Haji. Sampai ngembalin Ucin. Iya, sabar ya, sabar. Kamu laki-laki kok malah mikir ke sana kerja. Aduh, Pak Haji. Saya minta tolong sama Pak Haji. Iya, apaan tuh? Minta proses pemakamannya biar diatur. Iya. Nanti saya bantu dan saya umumkan nanti. Dan juga Bapak pernah berwasiat kepada Ucin. Wasiatnya apa tuh? Ustaz, begini wasiatnya Pak Haji. Alhamdulillah, selesai juga ngurus jenazah. Ucin ada kagak dalam ya? Wah, pintunya dikunci dari luar slot. Bener aja kagak ada. Ampun nih anak Maya mulu kerjaannya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek amat dia. Udah berapa biji? Alhamdulillah, Tong, dapat 2 udah. Waduh. Dia juga obekan nih. Jangan masuk dulu. Duduk. Ada apaan sih? Duduk, ambil bangku, duduk sini. Bapak mau ngomong. Capek. Mau rebahan dulu. Enggak, ntar. Bapak ngomong bentaran. Ambil bangku itu, duduk sini samping Bapak. Aduh, hanya penting amat, enggak biasa-biasanya. Duduk dulu. Depan pintu ini. Akan dilamar urung. Enggak apa-apa, sebentaran doang. Ucin dari mana? Jam segini baru pulang. Ya, apa ditanya. Biasa. Anak muda, Mbak. Teman-teman Ucin. Pada gokil. Sekarang, Mbak. Ucin naik pangkat. Rekan-rekan yang di teman-teman Ucin. Diangkat, Ucin. Jadi kepala geng. Masa dipanggil bos. Bos apa, Cin? Cubluk geng namanya. Keren gak, Mbak? Gokil kan, Mbak? Kalau Bapak sih gak masalah, Cin. Ucin mau jadi ketua geng. Atau wakil geng. Yang penting satu pesan Bapak. Hati-hati dalam pergaulan. Karena di zaman ini, anak muda sepantaran Ucin itu rentan, Cin, dengan kejahatan. Salah satunya tawuran. Nah, tawuran ini kan dimulai dengan minum minuman yang memabukkan. Bapak kagak mau.
Ucin terjerumus. Pesan Bapak itu, kita kan orang kagak punya, Cin. Orang pas-pasan. Kalau sampai Ucin keciduk sama polisi akibat pergaulan yang enggak benar, Bapak menebus pakai apa, Cin? Jangan kan buat nebus Ucin, buat makan sehari-hari aja kita sekarang susah, Cin. Apalagi Bapak kan sekarang udah tua. Pekerjaan Bapak juga kan ini enggak dianggap enteng, Cin. Enggak ada orang yang mau kerja seperti Bapak begini. Nah, kalau seumpamanya Bapak tutup mata, Bapak enggak ada umur, Bapak harap Ucin mau jadi penerus Bapak. Itu mau ya, Tong? Ya. Bapak punya amanat buat Ucin. Kalau Bapak udah meninggal, Bapak enggak ada umur, Bapak pengen. Ah, Bapak mah ada aja. Namanya anak muda, Pak. Pergaulan bebas. Bapak kan tahu sendiri, Ucin ini masih remaja. Jadi butuh apa namanya ya? Semacam kayak mencari jati diri, Pak. Bapak kali zaman Bapak. Karena mah zaman modern, Pak. Minum itu hal biasa, Pak. Bapak mau zaman dulu, paling enggak angon rebo nyari balang. Kuno, Pak. Ya kalau semasa masih muda, Bapak maklumin. Bapak ngerti. Yang penting jangan salah pergaulan. Dan pesan Bapak satu. Kalau Bapak enggak ada umur, Bapak minta yang mandiin Bapak itu bukan orang lain. Bapak pengen mandiin sama Ucin. Bapak pengen yang mandiin Ucin ditutup sama kain kapan yang biasa Bapak pakai. Satu lagi, pakai baju koko sama topi yang biasa Bapak pakai buat mandiin orang. Ah, Bapak ngomong jadi ngaco sih, Pak. Bapak bukan ngaco. Mumpung Bapak masih sehat, mumpung Bapak masih segar, gitu, Cin. Bapak takut kalau Bapak udah tua, takut Bapak lupa. Jadi Bapak ngomong mumpung Bapak masih segar. Yang terpenting Bapak kawin Ucin, Mbak. Kan enak. Kalau udah kawin mah, Bapak nggak usah minta cucu. Ucin kasih, Mbak. Ya kalau itu sih udah pasti, Cin. Yang penting Ucin dewasa pikirannya. Sifat Ucin harus berubah. Jangan seperti ini. Kalau emang Ucin udah ada jodohnya, pasti Bapak nikahin Ucin. Bapak kawinin. Bapak usahain buat Ucin. Karena Ucin anak Bapak satu-satunya. Bapak gak mau ngecewain anak semata wayang Bapak. Ya udah tunggu apa lagi? Udah cariin sekarang. Lagian Bapak, segala ngomong mau pergi. Emang Bapak mau kemana sih? Ini Ucin nih butuh bimbingan Bapak ini. Udah pasti Ucin Bapak bimbing. Bapak ajarin. Karena Bapak sayang sama Ucin. Jangan sampai Ucin seperti anak sebelah. Halo, Pak. Nanti kayak belum. Udah nyiapin pen kapan, Mbak? Yang penting pesen Bapak. Jangan sampai lupa ya, Cin. Ini amanah dari Bapak. Jangan Ucin lupain. Bapak senang. Bapak ikhlas. Kalau Ucin yang ngurusin. Ya. Jangan lupa pesen Bapak. Udah. Ucin jangan sedih. Ucin istirahat aja dulu. Ini kan udah malam. Udah masuk sana. Bapak istirahat dulu, nyari angin dulu di luar. Awas, hati-hati.
ngomong seperti itu ya. Ucin jadi sedih. Ucin ngantuk. Bawa-bawa. Jadi begitulah wasiatnya Pak Haji. Iya. Kenapa lagi?